Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini, daripada channel ini, Denyut Nadi, suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini yang amat mengejutkan untuk seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita ini dipetik daripada malaysiakini.com. Bertarikh 26 September 2022, bertajuk Mahathir, UMNO tak pernah bincang Zahid sebagai calon PM. Berita penuh, UMNO tidak pernah membincangkan untuk meletakkan presidennya Ahmad Zahid Hamidi sebagai calon Perdana Menteri bagi menghadapi PRU15, kata naib presidennya Mazir Khalid. Mazir yang juga adalah Menteri Pembangunan Luar Bandar berkata, mesyuarat UMNO sebelum ini telah memutuskan bahawa Ismail Sabri Yaakob kekal sebagai calon PM ke-10 sekiranya BN memenangi PRU15. Katanya, setakat ini keputusan yang kita buat di peringkat parti ialah Ismail Sabri Yaakob adalah poster boy dan calon PM selepas PRU15. Katanya lagi, saya sebagai naib presiden parti mengatakan tidak pernah ada mesyuarat bagi perbincangan Ahmad Zahid sebagai PM. Katanya pada satu sidang media selepas merasmikan persidangan perwakilan 3 tahunan Kesatuan Kakitangan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Semenanjung Malaysia Kedua di Putrajaya hari ini. Dia berkata demikian bagi mengulas kenyataan yang tular di media sosial bahawa Ahmad Zahid akan diangkat menjadi Perdana Menteri ke-10 pada PRU15. Selain mendakwa, perkara berkenaan akan dibincangkan pada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO pada 30 September. Mazir menegaskan penularan berita berkenaan merupakan perbuatan yang cuba melaga-lagakan kepimpinan UMNO oleh sesetengah pihak dengan niat tidak baik. Sebelum ini, Ahmad Zahid yang juga adalah pengerusi BN memberi bayangan bahawa Ismail Sabri kekal sebagai postoboy dan calon Perdana Menteri daripada BN pada PRU15. Berita ini dipetik daripada bernama diterbitkan semula di malaysiakini.com. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan pada video akan datang. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian. Terbukti Badan Kehakiman dan Perundangan Negara Malaysia berada di tempat yang terbaik sekarang. Ketika Zahid Hamidi dan juga ramai lagi yang lain mempersoalkan Badan Kehakiman Negara sampai ada yang duk piserang Kehakiman Negara, Perdana Menteri pun kena. Tapi terbukti pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian bahawa Badan Kehakiman Negara Malaysia seperti yang didakwa dikatakan oleh Tengku Razali Hamzah dan juga bekas ketua Hakim Negara
bahwa sekarang ini negara Malaysia punya badan kehakiman dan perundangan adalah yang paling bebas pernah ada. Dibuktikan pada hari ini dengan keputusan yang menyebelahi Zahid Hamidi. Nasib baiklah Zahid Hamidi menang. Kalau Zahid Hamidi kalah, nah anda tahu lagi lah apa lagi komen diorang. Tapi syukurlah, sebab ini hikmah dia. Kemenangan tahniah diucapkan kepada Zahid Hamidi. Dengan kemenangan Zahid Hamidi ini, dengan dilepaskanlah Zahid Hamidi, maka terbuktilah bahawa segala tomahan ramai orang salah. Jadi kali ini Zahid pun betul-betul sedarlah. Zahid pun sedar dan Zahid pun pasti perlu untuk mengakui bahawa ya, badan kehakiman negara Malaysia betul-betul bebas. Badan kehakiman negara Malaysia tidak dikontrol oleh mana-mana kuasa politik atau kuasa orang dan sebagainya. Nah, betul tindakan Perdana Menteri apabila beliau tidak campur dalam apa-apa pun, dalam apa-apa pun, kes mahkamah, perundangan kah, dan apa sajalah. Apabila hari ini dibuktikan tanpa sebarang campur tangan, tanpa sebarang gangguan, tanpa sembarang apapun yang dilakukan, kalau keadilan muncul, tetap kebenaran akan menang. Nah, hari ini kebenaran Zahid Hamidi menang. Tahniahlah. Tahniah. Dan nasihat pula kepada semua penyokong-penyokong yang tak menyokong, yang tak menyokong Zahid Hamidi, kamu terimalah kenyataan bahawa Zahid Hamidi menang dengan kebenaran. Saya fikir hakim yang arif lagi bijaksana telah membuat keputusan terbaik. Jadi kamu pun janganlah meroyan pula. Jangan pula kamu ikut teladan orang-orang yang tak puas hati dengan mahkamah. Tenang-tenang saja. Kita patut ucap tahniah kepada Zahid Hamidi. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi kes Zahid Hamidi. Yang ini 40 pertuduhan. Ada satu lagi kes Zahid Hamidi yang masih berjalan sekarang ini. Yang ini lebih besar, 47 pertuduhan, yaitu rasuah, pengumpahan wang haram dan sebagainya dengan Yayasan Akal Budi. Yang ini berkaitan dengan apa ya, dengan itu VLN lah, VLN. Yang satu lagi itu Yayasan Akal Budi. Yayasan Akal Budi, hakim dia lain, bukan hakim yang ini, tetapi ada satu lagi hakim, yaitu Colin Lawrence Sekora. Okey, jadi kita nantikan bersama-sama apa keputusannya pula lepas ini. Harap lepas ini jangan pula marah-marah kalau Zahid kalah. Sudah terbukti bahawa hakim perundangan negara Malaysia bebas. Jadi selepas ini kalau kalah, jangan komplain pula, jangan serang hakim pula, jangan kata hakim tak betul pula. Sudah dibuktikan pun. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.